Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan nyata, kadang orang suka mempermasalahkan hal yang kecil yang tidak penting, sehingga akhirnya merusak nilai yang besar. Yang remeh kerap dipermasalahkan, tapi yang lebih penting dan berharga lupa dan terabaikan. 1000 kebaikan sering tidak berarti, tapi setitik kekurangan diingat seumur hidup. Mari belajar menerima kekurangan apapun yang ada dalam kehidupan ini. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau ingin memelihara kupu-kupu, jangan tangkap kupu-kupunya karena ia pasti akan terbang. Tapi tanamlah bunga, maka kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Sama halnya dalam kehidupan di dunia ini. Karena ingin kebahagiaan dan berkah, tanam saja kebaikan demi kebaikan, kebajikan demi kebajikan. Maka kebahagiaan dan berkah akan datang berlimpah. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.